Ciri-ciri mafsadah. Menurut Dr. Wahbah Al-Zuhaili, terdapat beberapa ciri mafsadah yang membolehkan keringanan diberikan kepada seseorang itu. Yang pertama, mafsadah itu sesuatu yang pasti dan bukan andaian. Sebagai contoh, mafsadah tersebut adalah sesuatu yang pasti dan jelas, seperti pemusnahan ladang semata-mata untuk memusnahkannya tanpa pengetahuan pemiliknya dan juga tanpa apa-apa tujuan. Yang kedua, mafsadah tersebut diakui oleh ulama fiqh apabila diteliti dan dikaji. Dan yang ketiga, kesan sesuatu perbuatan itu adalah memberi mafsadah. Sebab-sebab keringanan yang diberikan oleh syarak. Terdapat beberapa sebab yang membolehkan seseorang untuk menikmati keringanan dari taklifan asal yang telah ditetapkan oleh syarak. Sebab yang pertama, permusafiran. Seseorang yang bermusafir diharuskan untuk qasar solatnya, meninggalkan puasa dan menggugurkan solat Jumaat. Yang kedua, penyakit. Seseorang yang memiliki sakit menikmati kemudahan untuk bertayamum bagi menggantikan wuduk sekiranya dikhawatiri akan mengancam nyawa atau anggota tubuh badan, lambat sembuh atau menambah kesakitan yang sedia ada. Dibolehkan sembahyang dalam keadaan duduk, mengiring, berbaring, membuat isyarat ketika rukuk dan sujud lantaran sakit. Seseorang juga dibolehkan untuk meninggalkan solat jamaah, puasa dalam bulan Ramadan, berubat dengan najis dan doktor melihat aurat perempuan yang hendak diperiksanya. Yang ketiga, paksaan. Orang yang dipaksa dan diugut dengan tindakan yang mengancam nyawa atau anggota tubuh badan untuk melakukan sesuatu yang diharamkan atau melafazkan perkataan kufur sedangkan imannya masih teguh, diharuskan untuk berbuat demikian demi menyelamatkan nyawa mereka. Yang keempat, lupa. Seseorang yang terlupa makan dan minum dalam keadaan terlupa tidak membatalkan puasanya. Sebab-sebab keringanan yang diberikan oleh syarak. Sebab-sebab keringanan dalam syarak yang kelima ialah jahil. Maka jahil merupakan satu uzuran yang diberi keringanan oleh syarak. Umpamanya orang yang baru memeluk Islam. Dan jika ia benar-benar jahil mengenai kesalahan-kesalahan dalam Islam, mengenai jenayah-jenayah dalam Islam, atau mengenai hukuman dalam Islam, maka jika ia melakukan satu jenayah itu, ia dikecualikan daripada menerima hukuman ataupun dikenakan hukuman. Dan sebab-sebab keringanan yang keenam ialah sukar ataupun umum balwa, yakni satu kesukaran umum yang tidak dapat dihindarkan oleh manusia ataupun yang mengenai semua mukallaf. Umpamanya solat dengan najis yang dimaafkan. Umpamanya seseorang itu pergi ke masjid ataupun ke surau untuk solat Jumaat dan di waktu jahil lepat. Dan jika di waktu perjalanan ke masjid ataupun ke surau itu beliau terkena percikan-percikan air di jalanan, okey, air di jalan raya yang kadang-kadang hitam warnanya, kotor itu, maka dia dimaafkan daripada kekotoran itu. Dan sebab-sebab keringanan yang ketujuh ialah kekurangan, yakni kekurangan-kekurangan pada manusia, umpamanya kanak-kanak ataupun gila. Dan benda-benda begini juga merupakan satu bentuk kesukaran yang diiktiraf oleh syarak. Maka kanak-kanak ataupun orang yang gila ini tidak diberikan bebanan, ataupun dalam bahasa yang lain kita katakan mereka ini tidak menerima taklif. Juga golongan wanita. Golongan wanita dikecualikan daripada beberapa bentuk bebanan, umpamanya tidak perlu solat Jumaat sebagaimana yang dikenakan, diwajibkan pada orang lelaki. Kemudiannya juga golongan wanita tidak dikenakan bebanan untuk melakukan jihad, sedangkan kaum lelaki dikenakan kewajipan untuk melakukan jihad. Dan malahan kaum wanita juga diberi beberapa kemudahan, umpamanya mereka dibenarkan memakai perhiasan seperti emas dan sutera, di mana kemudahan ini tidak diberikan pada kaum lelaki.